hampir sama semua. Dia punya konsep dan misi untuk mengembangkan sekolah itu. Khusus di SMK Negeri 9, itu ada tiga yang harus dia fokusnya. Satu, kompetensinya adalah kompetensi elektronika industri, kompetensi nautika penangkapan ikan, dan kompetensi agribisnis perikanan. Tiga-tiganya ini dipacu untuk satu, melahirkan siswa terampil yang siap pakai dan harus mampu menjawab berkompetisi terhadap kebutuhan masyarakat, kebutuhan industri, dan kebutuhan pasar internasional. Tiga-tiga ini harus kita munculkan di SMK 9. Nah, pada tahun ini, kebetulan SMK Negeri 9 Makassar di branding menjadi pilot proyek peningkatan kompetensi, khususnya kompetensi nautika penangkapan ikan. Oh iya. Itu. Jadi tidak boleh keluar, tidak boleh keluar dari situ. Kenapa ini penting? Melihat bahwa ternyata kompetensi nautika perkapalan ini sejalan dengan visi dan misi kebutuhan lokal dan yang telah dicanangkan oleh Pak Gubernur yang melakukan pressure, melakukan penekanan bahwa kemaritiman nautika Sulawesi Selatan adalah potensi lokal yang maksimal harus dikembangkan termasuk sekolah. Alhamdulillah saya selaku bawahan, selaku menerjemahkan kebijakan itu, khususnya kebijakan pendidikan, harus berlari cepat. Dan alhamdulillah dari sisi, lalu apa persiapan sekolah? Tentu pembenahan, satu, pembenahan SDM, pembenahan sumber daya manusia ini sudah dilakukan melalui peningkatan pelatihan, peningkatan kerja timur, dan paling penting adalah mampu melakukan pengadopsian alat-alat yang telah diberikan oleh pemerintah, khususnya peralatan praktek yang diberikan sangat tidak antusias sekali, ya cukup bagus sekali. Karena guru ini adalah merupakan garda terdepan. Karena sehebat apapun peralatan yang diberikan oleh pemerintah, tidak didukung dengan SDM yang mumpuni, maka akan berakibat fasil. Tapi alhamdulillah, dengan peralatan yang diberikan ini, dengan mumpuni saya punya ada SDM sesuai dengan jurusan itu, saya berkeyakinan SMK Negeri 9 ke depan akan menjadi SMK unggulan. Cintaku sana sana.